Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bakti Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai pH alat ukur, ya, pH meter untuk alat ukur tanah. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana kebutuhan kapur yang kita gunakan jikalau nanti nilai pH-nya sudah kita ketahui. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, di sini ada alat ukur pH meter dari Takemura Electric Works LTD, ya, mereknya seperti ini. Soil tester ini merupakan alat yang coba kita akan gunakan untuk mengukur pH ini, pH tanah ini, dan rencananya lahan ini akan coba nanti ditanamin cabai rawit seperti itu. Bentuk alatnya seperti pasak dengan tajam ataupun runcing di bagian ujungnya untuk menancapkan. Kemudian seperti ini bagian pengamatan kaca bagian depan untuk berapa pH yang ditunjukkan oleh jarumnya. Kemudian ini ada tombol kelembaban. Ini kalau tidak ditancap pun dia tidak akan bergerak kalaupun kita pencet seperti itu. Cara penggunaannya, teman-teman, nanti alat yang kita gunakan ini semacam pasak, ya, bentuknya. Nah, nanti coba kita akan tancapkan di dalam permukaan tanah. Nanti akan menunjukkan berapa derajat keasaman tanah ini. Nah, nanti dari angka-angka tersebut kita akan lebih efisien dalam penggunaan kapur, berapa persen ataupun berapa banyak yang kita butuhkan dalam lahan yang kita gunakan ini, seperti itu. Di sini ada dua angka, ya. Ada angka yang di atas itu 3, 4, 5, 6, 7, kemudian yang bawah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, angka yang atas itu menunjukkan derajat keasaman ataupun pH-nya nanti. Nah, untuk yang bawah itu adalah kelembaban. Caranya bagaimana? Caranya sangat simpel sekali. Tinggal kita tusukkan ke dalam tanah. Biarkan kurang lebih 30-an detik sampai 1 menit. Kalaupun tidak ada perubahan, berarti ini menunjukkan standar ataupun menunjukkan hasil kadar pH tanah lahan kita seperti itu. Ini menunjukkan 5,5, ya, 5,5 sampai 5,5 pH-nya. Nah, untuk kebutuhan dasar kapurnya, boleh dilihat di samping ini tabelnya kebutuhannya. Jikalaupun tanah kita di angka 5,5, berapa kebutuhannya bisa dilihat di sebelah ini. Nah, untuk kelembabannya sendiri, caranya seperti ini. Ada tombol kecil di samping itu, kita pencet. Jadi kelembapannya sangat tinggi sekali, tidak terdeteksi ini, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat kita bagikan kali ini, video mengenai pengukuran pH meter tanah yang coba kita akan tanami nanti cabai, ya. Nah, pengukuran ini sangat perlu bagaimana nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun performa dari tanaman itu sendiri. Karena jikalaupun kadar asamnya sangat tinggi, biasanya akan mengalami kekerdilan, ya, di tanaman. Bahkan daunnya menguning dan produksinya tidak akan maksimal. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Salam dari kami dari channel Bakti Farm.